Pengok pencuri mobil, seorang pria tewas dihakimi massa di kawasan Pulau Gadung, Cakung, Jakarta Timur, Minggu dini hari. Ya, ini sebelumnya pelaku sempat dikejar-kejar massa dari kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Aksi kejar-kejaran ini terjadi antara sekelompok massa dengan sebuah mobil yang dikemudikan oleh terduga pelaku pencurian Minggu dini hari. Awalnya sekelompok massa dari kawasan Tebet, Jakarta Selatan ini tak bisa menghentikan mobil yang dikemudikan cukup kencang. Bahkan petugas kepolisian yang ikut mengejar sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara agar pelaku berhenti. Kendaraan itu akhirnya bisa dihentikan di kawasan Pulau Gadung, Cakung, Jakarta Timur. Tanpa bisa dicegah, massa yang beringas langsung menghajar pelaku hingga tewas di lokasi kejadian. Tak hanya itu, kendaraan yang dilarikan pelaku pun ikut dirusak. Untuk diduga pelakunya satu orang. Satu orang. Lokasi awal memang TKP awalnya berada di Tebet, Jakarta Selatan. Ya, kami juga terus kembangkan dengan saksi-saksi yang ada sampai dengan dari Tebet sampai dengan wilayah Cakung. Jasad pelaku langsung dibawa polisi ke RSCM Jakarta untuk diotopsi. Sementara kendaraan yang dilarikan pelaku rusak parah dibawa ke Polsek Cakung, Jakarta Timur. Kasus aksi pencurian mobil itu ditangani Polsek Cakung, Jakarta Timur. Jayadi melaporkan dari Jakarta.